Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaika ya Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, barakallah. Sedulur sebatin santri Jari Sadat maupun saudaraku semuanya penggemar channel setia YouTube Jari Sadat, semoga pertemuan kita, tatapan mata kita, menjadikan sebatinnya kolbu kita yang meningkatkan stamina power iman kita dan bermahabbah tauhid kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah. Baik saudaraku semuanya, ini saya ada di tanah pondok. Bahwasanya tanah itu mengandung unsur penetral, jadi bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang berat. Makanya petua-petua orang zaman dahulu, kalau kepengen tidak mempan di santet, yaitu harus tidur di atas tikar. Yang penting jangan sampai tikar itu lebih dari 15 cm. Jadi tidur ngelar tikar, Mbak, boleh. Tikar atau apa keloso, ya. Pokoknya sih penting ojo lebih di atas 15 cm. Karena apa? Itu penetral, Mas. Tanah itu mengandung penetral. Nah, ini nanti saya membagikan caranya ya, supaya tanah itu bisa untuk menetralisir gangguan perkara negatif atau kuasa gelap lainnya. Kalau tanahnya ada airnya, boleh diambil airnya. Kalau memang nggak ada ya boleh ngambil di masjid. Tapi kalau bisa ngambilnya itu izin sama takmir atau salah satu pengurus masjid. Ya, jangan asal ambil supaya tidak mencuri. Nah, setelah ngambil, masukkan infak seikhlasnya. Terus ditambahi dengan tanah. Tanahnya ini sebenarnya kalau bisa ya ngambil di tanah yang sering dibuat wiritan atau dikiran. Kalau rumah sampean sering dibuat wiritan, dikiran, ya boleh ngambil tanah di rumah sampean. Dan ini kan tanah pondok ya, tanah pondok insya Allah akan terus tergujur aliran doa dari kita semua para santri. Jadi insya Allah energinya ini insya Allah besar ya. Jadi kita ambil buat pengobatan anak kecil, tadi ada yang sakit gak bisa jalan bayangnya. Jadi sekarang mari ambil tanahnya dulu. Nah, ini ada airnya, tadi kita langsung sama ambil air. Gak usah enter. Jadi sebelum mengambil, kita khususkan untuk mengirim Al-Fatihah buat sing babat alas desa. Ya, desanya apa? Ila hadrati cikal bakal kang babat desa, sebutkan desanya apa. Terus Al-Fatihah satu kali, setelah itu selawat satu kali, baru ngambil tanah sama airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati cikal bakal kang babat desa Banjar Colamongan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta. Allahumma sholli 'alan nuril anwar wa siril asrori wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Aghyar adada ni'amillahi wa ikhdali sallallahu alaika ya Muhammad. Mas, ini tanahnya bebas ya, tanahnya bebas, maksudnya bebas itu bisa ambil tanah kering atau tanah basah. Inspirasinya nanti begini, cari jeruk.
Pun ngambilnya jangan pakai nafsu, dalam artian dinikmati mas. Kita harus apa? Harus sepatin juga sama tanah itu. Nah, jangan ambil nafsu. Jadi benar-benar disadari, dirasakan. Insya Allah akan bisa menjadi obat. Ya ini hanya sarana, gitu. Sarana dalam artian syarat atau syariat. Semuanya kembali kepada Allah yang menyembuhkan. Ibarat kalau kita lapar ya harus makan. Jangan berdoa untuk kenyang, harus lapar. Nah, kalau untuk sembuh juga harus memakai syariat atau syarat. Nah, cukup segini ya, cukup segini. Nanti saya kasih tahu cara-caranya. Airnya silakan ambil mas, itu ada airnya. Jangan sampai kena apa kotorannya. Dinikmati ngambilnya mas. Ambil selawat juga boleh. Sudah cukup gitu. Soalnya kalau sendiri ya boleh sendiri, berhubung ada teman santri, tangannya diajungkan ke sini mas. Ya, ya diajungkan ke sini. Nah jadi ini nanti catat satu kali ya, terus membaca sholawat Ibrahimiyah satu kali, setelah itu sholawahu alaika ya Muhammad 33 kali, yaitu sholawat siji ya. Nanti sampai sini baca Ibrahimiyah lagi, sampai sini sholawahu alaika ya Muhammad, sampai sini sholawat Ibrahimiyah, sampai sini sholawahu alaika ya Muhammad, kita tutup lagi dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, niatkan untuk menyebatinkan untuk tanah supaya menjadi obat ya, obat lahir dan batin ya. Diimbun nanti setelah itu kalau sudah ditiupkan ke tanahnya sampai ke airnya. Jadi airnya ini enggak diminum tapi disiramkan di depan rumah atau keliling rumah, atau sebenarnya jangan dalam rumah tapi di luar rumah mbak ya. Nah, terus ini nanti kalau semama yang sakit tidak bisa gerak semama, cukup ambil saja diusapkan di telapak kakinya sama telapak tangannya. Jadi, nah ini nanti kan yang kecil sakit, anak kecil kan sakit ya, tapi boleh dinaikkan gitu, gini, naik. Cukup 5 menit atau 3 menit. Kalau anaknya rewel, boleh sentuh saja ya. Sambil membaca sholawahu alaika ya Muhammad, sudah bismillah. Insya Allah akan menjadi netral. Insya Allah segala penyakit apapun, insya Allah akan netral, terutama penyakit sihir atau yang berhubungan dengan jin ya. Insya Allah segera netral. Jadi cukup sekian. Ini kami lakukan bersama santri. Jadi ini saya bagikan supaya kita semua mempunyai kesadaran penuh bahwasanya kita harus bisa untuk melindungi diri kita atau keluarga kita atau sanak saudara kita. Jadi channel ini untuk membangun mental kalian semuanya, membangun keimanan sampean semuanya. Jadi Pondok Jari Syahadat adalah Madrasatul Hayat, yaitu sekolah tentang kehidupan. Jadi itu kehidupan di dunia insya Allah akan menuju ke kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.